sendiri juga seperti apa nih? Persiapannya yang pasti untuk menjelang putusan tanggal 8 Agustus ini adalah salah satunya ya lihat aja baru nyampe di Jakarta langsung ketemu sama teman-teman semuanya. Untuk ya kita lihat gitu seperti apa gitu, karena ini adalah penantian yang ya ampun lumayan ya prosesnya gitu kan, dari ibaratnya kemarin Rina masih di Indonesia, terus kemarin syuting sampai keluar sampai sebulan setengah, sampai itu belum selesai juga gitu kan. So oke, okay. Katanya hari Kamis ini adalah keputusan, jadi lumayan sih agak-agak apa ya, nggak sabar pengen cepet-cepet tahu keputusannya apa, karena ternyata kan yang Rina hadapi untuk kasus mafia tanah ini tidak hanya satu tuntutan aja gitu kan, ada bukan hanya satu kasus saja, ternyata ada tiga gitu kan. Ya udah, yang Rina bisa lakukan sekarang adalah hadapi, jalanin, dan satu-satu kita selesain gitu. Nah yang sekarang ini adalah untuk yang ibarat ya kemarin apa ya, yang menuntut BPN dan juga BPN dan siapa soalnya? Kejaksaan. Ya, bukan. BPN yang aja. Sekarang ini kan BPN aja ya. Ya menuntutnya kan kepada BPN dan kami di sini dijadikan turut tergugat gitu. Jadi nanti juga ada lagi yang kasus yang perdata, terus kemudian ada tuntutan lagi gitu. Jadi ya satu persatu sih. Tapi intinya sekarang sudah mulai ada titik terang dan harapannya terbesar adalah ya sudah jelas sih sebenarnya ya. Nah cuman kayak gimana Nerina bilang nggak jelas karena proses yang dilewati sama mereka aja itu kan sudah banyak banget yang dari sidang pertama tuh udah diberikan keputusan bahwa mereka salah, kan ada apa ya, kalau boleh nak cerita bukti-bukti yang mereka berikan pada saat sidang kemarin adalah bukti-bukti yang mereka berikan pada saat sidang pertama kali. So it's like ini apa sih gitu loh. Jadi kayak semoga para yang mulia, para hakim semuanya memberikan keputusan yang istilahnya membela kami. Di sini Nerina sangat memegang teguh kata-kata Nerina sendiri bahwa adalah kami adalah korban gitu ya. Jadi ya semoga para hakim yang terhormat juga memberikan keputusan yang berpihak kepada kami yang benar dan juga menegakkan kebenaran. Itu aja sih. Karena ini kan prosesnya kan begitu panjang gitu ya kan, karena ya dirimu sempat yang aduh capek nggak sih gitu, ada di titik itu nggak sih kak ya kan dalam proses ini nih? Kalau dibilangin capek pastinya jawabannya sebenarnya capek banget ya gitu loh, capeknya tuh mental, fisik, dan waktu gitu loh, karena kan ya dalam hidup ini kan kita semua juga harus ya punya anak dua gitu kan, kita berkeluarga, terus juga ada kerjaan gitu, jadi kayak wah menjuggle semuanya jadi satu nih. Kayak sampai sekarang itu yang menguatkan Nerina adalah Nerina tidak bergerak ini tuh hanya untuk diri sendiri atau keluarga Nerina sendiri gitu, tapi lebih tepatnya lagi banyak juga teman-teman yang lain kan juga menghadapi hal yang sama. Jadi Nerina tuh dapat energinya juga dari mereka untuk mengembalikan kembali kepada mereka yang sedang menghadapi kasus yang sama. Semoga mereka juga bisa diberikan kekuatan dan juga tenaga yang luar biasa, karena I'm not doing this for myself but I'm doing it for everyone else too gitu. Jadi harapan terbesar Nerina adalah itu tadi. Aduh, secapek-capeknya Nerina juga Nerina hadapin. Ini terus terang ini aja baru terbang 24 jam. Jam tidur masih berantakan, tapi enggak apa-apa gitu. Kita hadapin, kita ya ketemu sama teman-teman semuanya gitu. Jadi kalau mau dibilangin capek apa enggak, kayaknya enggak usah dijelasin, kayaknya pada ngerti sih gitu. Ini kayaknya bentar lagi juga ini udah jam ngantuk Nerina lagi. Tapi it's okay. Yang penting demi kebenaran, demi kebaikan dan demi semuanya inilah ya, maksudnya untuk memberitahu supaya para mafia tanah itu udah ya gitu. Kemarin-kemarin nggak tahu nih bagaimana ceritanya, tapi ternyata semakin kesini semakin banyak berita mengenai kasus mafia tanah. Jadi semoga negara ini juga bisa memegang teguh peraturan-peraturan dan juga hukum yang ada gitu. Kalau yang benar diberikan kebenaran, kalau yang salah diberikan hukum seberat-beratnya. Kalau misalnya juga ada berhubungan dengan oknum notaris, tolong dicabut izinnya. Untuk mereka yang memberikan, maksudnya yang berbuat salah, ya diberikan hukuman yang setimpal gitu. Dan tolong jangan buang-buang waktu lagi. Besok hadir kan? Hah? Jam berapa ya itu ya, dari Kamis itu? Yang awal yang si 20. Enggak, yang pokoknya yang putusan itu mungkin di atas jam 2 kali ya. Mungkin dia, jadi gini, nah ini nih yang makanya tadi kan ada pertanyaan, Nerina capek apa enggak? Kalau misalnya ditanyain logikanya, Nerina baru terbang 24 jam kurang lebih, nyampe Jakarta ketemu sama teman-teman, malam ini akan pergi ke Papua, lusanya akan kembali lagi, langsung insya Allah kalau sempat langsung ke persidangan mendengarkan keputusan, gitu yang nes, pokoknya melakukan ini semua untuk
kembali lagi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk memberikan semangat buat teman-teman semuanya, yang apa-apa kita hadapin aja lah gitu. Jadi selama kita benar, selama kita juga yakin bahwa apa yang kita lakukan ini benar, maju terus lah, semangat terus semuanya. Ini yang kayak gini-gini nih, ayo kita libas saja. Berarti tanggal 8 Agustus untuk putus, 8 Agustus untuk keputusan itu, Tana berarti yakin ya untuk memenangkan? Doa yang terbaik pastinya gitu. Apa hasilnya ya kita lihat nanti sama-sama. Mudah-mudahan Nel juga sempat datang, tapi kayaknya sih mudah-mudahan Nel bisa gitu. Penasaran langsung dengan hasilnya online? Oh, online ya. Jadi hanya pengacara, nanti kita dikabari. Oh, online. Jadi ya kita jadi tadi, jadi natuk kan banyak banget hal-hal yang nggak bisa dihadapin langsung. Kayak waktu itu kita sidang beberapa kali bisa datang langsung karena itu adalah waktu saat pembuktian. Tapi begitu yang kayak sekarang ini, ternyata keputusannya pun melalui online. So I can only hope for the best, hanya bisa berharap untuk yang terbaik. Dan semoga pesan ini juga sampai kepada para yang mulia, para hakim. Kami semua di sini berjuang membela kebenaran. Semoga para hakim yang terhormat juga bisa mengerti posisi kami dan juga memberikan apa yang telah, ibaratnya apa ya, memberikan hak kami kembali. Saya hanya ingin sekarang ini adalah apa ya, pokoknya sekarang ini yang pengen saya harapkan adalah yuk selesai yuk gitu. Kayak udah loh, ini sidang ininya sendiri aja kemarin kita udah ngabisin berapa waktu, sekarang untuk yang turut tergugat ini kita beberapa bulan juga, ini masih ada 2 sidang lagi yang bergulir. Nah, besar harapan Irina bahwa dari para hakim dan juga makanya tuh dari kemarin tuh pengen banget gitu ya ke Mahkamah Agung gitu untuk memberitahukan bahwa kalau misalnya ada kasus-kasus yang seperti ini yang sudah terlihat jelas bahwa mereka itu sudah melakukan kesalahan, sudah terbukti bersalah dan memberikan apa istilahnya bukti-bukti di persidangan yang baru ini adalah bukti-bukti yang lama, boleh ya kalau yang kayak gini-gini kan hanya buang-buang waktu aja gitu loh, kalau menurut saya pribadi ya gitu. Jadi bolehlah dari para hakim, jaksa semuanya adakan peraturan baru bahwa kalau misalnya hal-hal yang ibaratnya kayak gini hanya membuang waktu dan juga hanya istilahnya mengulang-ulang aja juga buat apa, kan masih banyak negara ini masalahnya gitu loh. Kalau yang gak penting-penting amat kayaknya tinggal di gak penting kayaknya ya gitu, hapusin aja gitu. Ya itu sih, dari kemarin kan juga harapannya itu aja. Jadi ya, mungkinkah gitu dibikin peraturan baru bahwa kalau misalnya didengar, dilihat filenya PP, oh ini pengulangan-pengulangan doang, udahlah gitu. Ada, nggak tahu ya apa namanya gitu, tapi pengen banget kalau misalnya ada yang seperti itu tuh bisa langsung di, nggak usah, ya, disingkirkan aja, dianulirin aja. Bukan masalah adil apa nggak adil lah, yang diberikan saksi-saksinya aja, bukti-buktinya aja, bukti lama, ini buat apa lagi? Oke, apa lagi? Mungkin melihat polemik seperti ini sih, yang pastinya kan sebenarnya kan dari dulu ya mungkin ya, mungkin dari dulu melihat seperti apa ada obrolan nggak sih dari orang-orang petinggi-petinggi itu, masalahnya itu dari hukum kurang tegasannya hukum kah atau memang sulit di apa? Oke, gini. Sulit. Sepertinya kalau menurut Herina adalah memang kan kita tuh hukum kita ini sudah dibuat dari tahun yang lama gitu ya. Tapi kan pada dasarnya sekarang ini kita juga lagi banyak banget nih perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan gitu lah. Mudah-mudahan harapan Herina ya itu gitu. Jadi kayak peraturan-peraturan yang istilahnya yang seperti tadi Herina bilang, kalau enggak tahu bahasanya apa ya, tapi maaf kalau Herina salah, tapi kalau intinya adalah kalau misalnya sebuah kasus mencuat tapi ternyata kasusnya adalah pengulangan dari kasus sebelumnya, hanya ingin memanjang-manjangkan, mohon banget dibikin ada peraturan baru, apakah revisi ke peraturan ya yang memungkinkan bahwa kalau misalnya ada persidangan yang seperti ini kayaknya nih udahlah ini dilewatkan saja gitu. Karena apa, bukan masalah keadilan atau apa ya, tapi kan kalau pengulangan itu udah jelas-jelas hanya membuang waktu aja gitu, hanya ingin memanjang-manjangkan gitu. Itu sih, jadi mungkin semoga pada saat sekarang lagi banyak pembenahan ini bisa dari pihak hukumnya, peraturannya, para jaksa, para hakim, Mahkamah Agung juga bisa melihat kembali lah, meninjau kembali peraturan-peraturan yang ada ini, sehingga maksudnya kita tuh negara kita tuh masih banyak yang perlu diperbaiki gitu, termasuk salah satunya ya mungkin ini semoga bisa juga menjadi perhatian juga ya. Ada lagi yang lain? Kemarin sempat ini juga sama AHY mungkin seperti apa? Diberikan surat kertas. Oh enggak, kalau nah ini kan banyak yang bilang, oke, sekarang mau ngomong juga ya mengenai kan banyak nih DM yang masuk bilang, "Ya kok
kemarin udah dibelain sama Pak Menteri, terus tiba-tiba kok sekarang ada kasus lagi kayak gini. Nah, Nirna ingin menjelaskan kepada teman-teman semua yang sekarang yang kita hadapi sekarang ini tidak ada hubungannya dengan yang BPN kemarin. Jadi BPN sudah membantu kita sesuai dengan prosedur, menjalankan sesuai dengan prosedur, maka waktunya juga kan nggak singkat ya gitu. Kalau misalnya menurut mereka Nirna menyalahgunakan atau dari pihak BPN atau dari menteri atau dari wamennya juga mengatakan bahwa mereka melakukan kesalahan, ya kenapa butuh waktu lama banget? Kalau misalnya pengen istilahnya mereka bikin kesalahan kan langsung aja gitu, Nirna ngadep langsung jadi. Ini kan nggak begitu, nggak seperti itu kan gitu. Kita menjalankan sesuai prosedur, makanya waktunya sampai tahunan gitu. Jadi buat yang sudah BPN dari menterinya, dari wamennya, yang mereka sudah lakukan sekarang ini adalah buat Nirna itu udah sangat membantu dan sesuai prosedur. Jadi ini udah bukan mereka lagi, ini hadapannya lebih kepada yang ngadepinnya lebih kepada si yang mafia tanah ini gitu. Nah, makanya Nirna menitik beratkan kepada Mahkamah Agung, kepada para jaksa hakim semuanya ini untuk ini sekarang ke mereka yang Nirna perhatian. Nah, juga permohonan Nirna adalah kepada mereka adalah untuk kalau mudah-mudahan ada revisi untuk peraturannya atau undang-undangnya, bahwa ya bisa ditinjau kembali lah kalau misalnya ada hal-hal yang seperti ini hanya mengulang-ulang dan juga hanya ingin memperpanjang. Nah, mungkin bisa diberikan keputusan yang lebih efektif lagi sehingga tidak buang-buang waktu. Itu aja sih, karena yang Nirna rasain sekarang ya itu ya, kayak cukup buang-buang waktu banget ya gitu loh. Urusan hidup kita kan cuma bukan ini aja. Nah, tahu sih mungkin dari pihak mereka ya pengennya ini, pengennya Nirna susah, pengennya Nirna emosional, pengennya Nirna letih secara mental dan fisik gitu. Tapi ya you're messing with the wrong person. Don't. Terakhir, ya. Di kasus ini kan melibatkan beberapa keluarga sih mungkin, dan tanah di daerah mana mungkin sih? Kalau yang sekarang kita sedang hadapi ini kan yang menggugat adalah mereka pasangan suami istri yang sudah kami penjarakan. Iya, jadi posisinya mereka ini sekarang di penjara. Jadi kayak kemarin itu persidangan beberapa kali ada yang mundur atau keundur dikarenakan lawyernya tidak bisa mendapatkan jawaban cepat karena mereka di lapas. Lah, justru itu mereka di lapas kan juga ada alasannya kenapa. Nah, ini sudah di lapas terus gitu, ya nggak apa-apa sih, mungkin buat lawyernya kan mereka juga butuh pekerjaan yang mungkin hari akhirnya membela orang yang istilahnya sudah terbukti bersalah di sini. Tapi kan kembali lagi buat Nirna, apa sih tadi pertanyaannya, gue jadi pusing. Mungkin melibatkan dari keluarga. Oh, iya, sendiri keluarga, ya. Dan tanahnya di daerah mana itu. Nah, kurang tidur. jet lag parah. Jadi kalau yang pertama ini kan urusannya sama saudari Riri dan juga suaminya gitu kan. Nah, yang sidang berikutnya dua kasus juga itu berurusan dengan tiga kepala rumah tangga gitu. Yang rumahnya yang tanahnya itu adalah tanah mama saya yang sudah kita buktikan bahwa itu jelas-jelas punya mama saya, dan kalau sekarang mama saya sudah tidak ada, otomatis kan jatuhnya ke ahli waris. Ahli waris ada 5 kakak beradik, masih sehat walafiat, masih ada semuanya. Dan kembali lagi, kami tidak pernah tahu adanya peralihan itu. Pokoknya intinya sekarang sudah dibangun 3 rumah, dan lucunya rumah ini dibangun pada saat kami sedang menjalani kasus. Ngerti enggak? Jadi kita baru tahu bahwa kalau di sini tuh ada yang namanya kuasai fisik. Kuasai fisik itu artinya apakah tanah itu dikasih plang, dikasih pagar, ditinggalin, atau ada rumahnya gitu. Nah, tadinya tanah ini tuh kosong. Tapi begitu kasus ini bergulir, mereka langsung cepat-cepat bangun rumah. 3 rumah ya. Jadi 3 kepala rumah tangga. Jadi kan buat Nah sebuah pertanyaan juga ya. Wow, mereka sudah membangun rumah di atas tanah yang sedang dikasusin. Kok bisa? Gitu, itu satu. Terus yang kedua, ini buat yang kasus berikutnya ya. Kalau yang besok ini, yang tanggal 8 ini adalah pokoknya tinggal keputusan. Nah, yang dua lagi,
juga sebenarnya kita, makanya Nirna bilang adalah, wah ini buat kasus yang pengulangan doang, yang hanya memberikan bukti-bukti yang sudah diberikan sebelumnya juga, ini nih kayak buang-buang waktu banget ya, karena di yang kasus dua berikutnya ini sudah terbukti bahwa istilahnya mereka tidak menandatangani surat di depan notaris, tidak di kantor notaris, dan rumah sudah dibangun atau ibaratnya dia sudah belum bayar lunas sudah dapat surat. Mencurigakan, bukan? Di developer manapun kalau belum bayar lunas, sertifikat belum mungkin ada di tangan kita. Nah, kalau kali ini kok bisa belum bayar lunas tapi suratnya sudah di mereka dan mereka berhak untuk membangun rumah di atas lahan tanah yang istilahnya punya Mama Nirna gitu loh. Gitu. Jadi ya kalau dari bukti yang sekarang Nirna sudah utarakan, lo tanda tangan bukan di kantor notaris, bukan di depan notarisnya, itu aja udah kayak hey, kok bisa gitu. Berarti apakah kita juga kembali lagi nih, ini sekarang nih, sekarang kita lagi dituntut atau turut tergugat gitu terus kan. Nah, ya mungkin kami juga ada batas kesabaran ya gitu. Jadi apakah nanti juga kami akan memberikan pergerakan yang adalah menuntut kembali atau istilahnya mempidanakan kembali, nggak tahu ya, kita lihat aja. Yang penting satu persatu kita selesaikan. Tapi buat para oknum, jangan berpikir bahwa Anda lepas gitu aja ya, apalagi yang istilahnya izinnya masih aktif. Sabar ya, yakin ini kami akan hadapi juga, karena buat kami nggak fair apa yang terjadi ke kami bisa terjadi sama orang lain. Dan ini Nirna juga akan ajukan juga gitu ke Kemenkumham gitu kan, istilahnya untuk izin prakteknya mereka ini sangat-sangat Nirna titik beratkan untuk dicabut, karena mereka tidak mereka sudah terbukti salah selama ini. Oknum notaris itu tidak pernah dipenjarakan. Selama ini peraturan yang menuliskan adalah oknum notaris hanya bisa diperdatakan. Tapi kan kali ini, nah, dengan kasus yang sudah Nirna hadapi dan sekarang ternyata buktinya ada kan perubahan undang-undang bahwa ternyata ya, mereka bisa dipenjarakan. Walaupun waktunya ternyata kok ya singkat banget, bahkan mereka sudah keluar gitu. Sementara ya yang mantan apa namanya asisten mama itu dia masih dipenjarakan kurang lebih, nah lupa ya, tapi kurang lebih kayaknya 10 tahunan deh gitu kan. 12 tahun ya. Pokoknya ya udah 12 tahun, berarti kan udah kurang lebihnya dijalanin 2 tahun, masih ada 10 tahun lagi. Tapi orang yang tahu hukum dan menyalahgunakan hukumnya itu sendiri kok sudah bebas, sudah main jet ski, sudah upload di TikTok. Kebebasannya itu gitu loh. Jadi I'm not gonna stop here. Nirna tidak akan berhenti di sampai sini. Nirna akan terus sampai orang-orang ini, oknum-oknum ini tidak bisa lagi menyakiti orang lain dan menyalahgunakan hukum yang seharusnya mereka pegang teguh sebagai notaris yang sudah disumpah loh. Ya kan? Kalau kita nggak bisa percaya sama notaris, kita percaya sama siapa lagi mengenai surat menyurat tanah ini gitu. Tidak semua, nah ngomong kayak gini bukan berarti semua notaris sama. Nah, di sini hanya menyebutkan kepada oknum notaris yang kami sudah hadapi langsung gitu. Dan udah banyak kok, nah juga udah dapat banyak masukan bahwa sekarang itu untuk membuat surat tidak lagi semudah dulu gitu. Dan untuk notaris juga untuk bikin, pokoknya ada banyak-banyak banget deh perubahan barunya. Nah, makanya salah satu yang Nirna harapkan adalah perubahan undang-undang untuk kasus-kasus seperti yang ini gitu loh. Orang kok bisa nuntut padahal mereka sedang di penjara, dan mereka kok bisa nuntut tapi sebenarnya buktinya yang diberikan adalah bukti-bukti lama gitu. Jadi besar harapan Nirna banyak perubahan yang terjadi di sini untuk membuat Indonesia lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan kita juga sebagai warga negaranya merasa aman, nyaman, dan istilahnya tenang gitu kan. Kita dalam hidup tuh sebenarnya mintanya cuma satu ya, ketenangan hidup gitu. Dengan segala macam kehidupan yang kita hadapi, ketenangan adalah salah satu yang kita harapkan bisa kita dapatkan gitu. Jadi semoga pesan ini sampai untuk yang para majelis yang terhormat untuk keputusannya nanti tanggal 8 insya Allah adalah yang terbaik untuk kami dan juga terbaik untuk kami yang benar dan ahli waris. Itu aja sih. Okay. Nah, jadi pelajaran juga nggak bagi keluarga kamu dengan adanya masalah ini?
wah pembelajaran, ngomongin tentang pembelajaran sih banyak banget ya gitu. Salah satunya adalah menjadi orang baik aja nggak cukup. Tapi yang pasti bukan berarti kita juga nggak boleh menjadi orang baik gitu loh. Tapi ternyata menjadi orang baik itu juga tetap kita harus ada batasannya gitu. Tapi it doesn't make me change gitu, nggak merubah diri jadi kayaknya oh gue tidak akan baik lagi seperti dia, sama dia, enggak gitu. Tapi kali ini mungkin memang lebih pembelajarannya adalah lebih berhati-hati, lebih teliti lagi. Dan kalau untuk yang teman-teman yang orang tuanya ibaratnya sekarang ini masih ada baiknya juga menanyakan, bukan menanyakan ya, tapi diomongin lah tentang kasus Nirina ini sehingga orang tua ngerti lah. Orang tua kan juga pasti kan, apalagi yang angkatan Nirina ke atas tuh kan, orang tua tuh kan bener-bener yang milikku ya milikku, kamu tidak perlu tahu apa-apa, nanti kamu juga akan tahu dengan sendirinya. Cuman dengan pengalaman Nirina ini, ha, kamu akan tahu dengan sendirinya dengan banyak kejutan gitu kan. Jadi semoga ini tidak terjadi sama yang lainnya juga gitu. Jadi pembelajarannya mungkin ini harus terjadi sama Nirina karena Nirina juga nerima kok. Maksudnya sudah ikhlas dengan masalah ini karena Nirina pikir emang mungkin ini harus terjadi sama Nirina sehingga Nirina juga bisa menyebarkan kepada teman-teman semua mengenai hal seperti ini. Nggak pernah nyangka sih dalam hidup, kayak selama ini perasaan main film dikasih skrip, dikasih skenario segala macam, nggak pernah nyangka sekarang hidup Nirina sendiri sebagai kayak film ya, kita aku ditipu, orang dekat, oh my god. Dan itu benar sekali, orang yang bisa menyakiti kita adalah orang-orang yang terdekat kita, yang terpercaya gitu. Jadi tapi bukan berarti kita tidak bisa percaya lagi sama orang-orang yang dekat kita, tapi lebih berhati-hatilah. Oke, terima kasih.